Piano kala jemari menari nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Aku sangat suka waktu bait pertama karena kamu di situ nyanyinya kan pelan sekali, kesannya tuh suaranya kamu tuh fragile sekali. Dan udah gitu kan ya kita tahu dong kamu kan sangat powerful. Biarpun dengan lagu apapun ketahuan kekuatannya kamu tuh pasti akan keluar. Pas note terakhir itu bikin aku merinding. Makasih, Mbak. Bagus sekali. Semoga kamu selamat malam ini. Amin. Aduh, ini lagu gak main-main loh dinyanyiin oleh seorang legenda musik Indonesia. Dan awalnya saya agak ragu, kamu bisa gak ya? Ternyata justru kamu memberikan sentuhan yang lain. Aku suka cara kamu nyanyinya ketika halus tadi dan selalu apa ya, gradually naik terus sampai akhirnya jadi klimaks di terakhir, dan terakhirnya endingnya juga enak banget buat aku. Congratulations, Isa. Menurut saya ini yang terbaik selama ini buat saya. Sami-sami. Saya
Idem sama Anggun sama Rosa. Makasih Kak Idem ya. Nah, iya kan sudah diomongin sama Rosa sama Anggun. Nanti kalau saya ngulangin lagi nanti akan membuang waktu. Yep. Sementara padahal kita harus selesai jam 1. Karena jam 1 itu ada bola. Jadi saya itu tadi udah di order sama RCTI tidak boleh komen lama-lama. Siap Kak Dani. Karena nanti kalau komen lama-lama. Ya udah jangan diterusin. Oh iya. Itu dia tadi. Oke langsung aja artinya Sa. Iza. Ya paps. Mungkin buat SMS-er dan penonton yang ada di studio juga saya mau bicara sedikit bahwa panggung ini kalau saya nilai ini hasil kreatif yang memang bukan sembarang orang ya. Saya berterima kasih sebelumnya untuk tim RCTI dan Fremantle yang sudah bekerja keras ya untuk panggung secanggih ini gitu loh. Dan saya berani ngelawan dengan ekspektor dunia gitu loh. Dengan panggung sehebat ini gitu loh. Dan musisi-musisinya juga. Dan yang mau saya sampaikan malam ini, panggung yang bisa mendunia ini mestinya harus diisi dengan karakter, suara yang memang sudah bisa juga mendunia. Menurut saya salah satunya itu adalah kamu, Isa. Beb, salah satunya kan? Nah, yang nomor dua siapa? Siapa? Kan salah satunya dia, mendunia. Nomor dua? Nomor duanya siapa? Jangan dijawab, siapa? Jangan dijawab. Jangan menurut dijawab. Lo siapa nih? Sekali lagi semuanya Isa Raja. Saya ini pertanyaan saya pribadi sendiri saya ini kan ya. Stand mic nemenin terus dari Gara Live Show pertama. Ya. Udah kamu kasih nama belum stand mic ini? Enggak pernah ada nama buat stand mic. Enggak pernah ada namanya. Kalau sampai ada nama nanti jatuh cinta judulnya. Itu karakter biasa bikin jatuh cinta ya saya, luar biasa banget. Dan sekarang kita menuju ke Twitter kita, dukungan untuk Isa Raja. There you go. Bocor, bocor, hatiku tak mampu menampung suara rock Isa Raja. Terus bernyanyi Isa, kamu yang terhebat. Amin. Dan kalau misalkan Anda ingin Isa Raja kembali mengguncang panggung ini minggu depan, langsung kirim SMS ketik Isa, kirim ke 9288 atau telepon 08061103. Sekali lagi semuanya, Isa Raja. Salam damai buat semuanya.